Selamat pagi dan selamat datang ke Stadium Perak bagi menyaksikan perlawanan pusingan 16 TM Piala Malaysia 2020, pertemuan di antara Perak menentang Kelantan United. Dua lagi tempat akan ditentukan malam ini, sementara empat pasukan akan merebut dua slot terakhir esok. Jadi sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang persaingan di antara Perak dan Kelantan United, pada Kelantan United buat kali pertama Mehmet menggandingkan Syarul Saad dan juga Tarik Isik di bahagian pertahanan, di mana Tarik dibawa dari Perak 2 menggantikan Anthony Golak, sambil di bahagian serangan tiada kelibat Guillaume Di Paula yang masih mengalami kecederaan, dan tempat Di Paula diisi oleh Kareka yang akan bersama-sama dengan Syahrir Fikri. Jadi Nazrul Irwan kembali meletakkan Silwan Al-Jabri dalam keserbasan utama untuk digandingkan bersama dengan Fakhrul Zaman di bahagian serangan. Selebihnya adalah pemain-pemain yang beraksi ketika mereka menewaskan Selangor 2 pada aksi terakhir Liga Premier, termasuklah pemain import di bahagian pertahanan Elton Alemau yang akan kembali digandingkan bersama dengan Faizul Nazlin. Perak yang turun selaku pasukan pilihan, pasukan yang pernah menjulang kejuaraan Piala Malaysia sebanyak 8 kali. Kali terakhir adalah pada musim 2018, berdepan dengan pasukan yang tampil untuk kali yang pertama, Kelantan United, yang memiliki azam dan juga cita-cita besar dalam melakar kejutan bagi saingan piala yang penuh prestij ini. Hujan renyah-renyah yang mula turun di Stadium Perak. Jadi kepada anda sentiasa untuk menjaga penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dengan betul dan terus mematuhi SOP. Separuh masa yang pertama dimulakan, pertemuan di antara Perak dan juga Kelantan United. Perlawanan pusingan 16 untuk aksi Piala Malaysia musim ini yang dilangsungkan dalam format yang sama sekali berbeza. Aidil tolakkan ke belakang semula untuk Elton. Kembali Aidil dicari. Dapat dia pintas oleh Rafiuddin. Diano Santos, dorongan untuk Syarif Fikri. Ruang buat Syarif Fikri ditutup dengan sempurna oleh Faizul Nazlin. Nana Fidaus Leandro, jaringan yang pertama untuk Perak menerusi Leandro Santos. Selepas sempakan sudut yang pertama juga Leandro melakukan sentuhan tetapi tidak berjaya. Namun kali ini lonjakan beliau, tandukannya terus menerjah jaring, menewaskan Syazwan Yusof. Satu lencongan yang baik. Syazwan Yusof cuba untuk mencabar, tetapi Leandro Santos yang lebih pantas untuk memastikan bola terus menerjah jaring, meletakkan tuan rumah mendahului 1-0. Kali yang ketiga Leandro Santos menjaringkan gol menerusi tandukan musim ini. Kembali ke belakang semula, tiada ruang untuk Perak bergerak. Perak mencuba dari sebelah kiri. Kenil Paraj, Rafiuddin, dorongan terus ke hadapan mencari Kareka. Syarif Fikri menunggu dan Syarif Fikri terlepas. Partiban dapat dihalang. Banget. Satu lagi umpanan terus ke dalam kawasan penalti. Syarif Fikri lepaskan kepada Leandro. Mudah untuk Leandro Santos mendapatkan jaringan kedua pribadi, kedua untuk Perak yang terus mendominasi aksi di Stadium Perak ini. Syazwan Yusof kecewa. Kandingan di antara Syarif Fikri dan juga Leandro. Leandro dengan bijak hanya melakukan splashing, tolakan ke sebelah kiri.
untuk melepasi jangkauan Syazwan Yusof. Bagi jaringan yang kedua. Tolakan itu tidaklah terlalu kuat, tetapi sedikit lantunan di hadapan Syazwan mengelirukannya. Yandro. Jadi berakhir aksi di separuh masa yang pertama. Jadi itulah yang memaksa Nazrul Irwan untuk melakukan perubahan. Kenny Paraj bertindak pantas untuk menutup ruang. Aziz. Kareka mencari Syarif Fikri. Kembali semula untuk Kareka. Pulang buat Perak. Lorongan dan jaringan yang berjaya disambar. Hat-trick untuk Leandro Santos. Sekali lagi kepincangan di bahagian pertahanan Kelantan United dihukum. Membuka ruang buat Leandro Santos melengkapkan hat-tricknya. Dari Syarif Fikri melepaskan Kareka. Antaran lirik Kareka. Leandro Santos menghulurkan kaki untuk memastikan bola terus menerjah jaring. Bagi gol yang ketiga buat Perak. Yang ketiga untuk Leandro Santos malam ini. Dalam usaha mereka untuk keluar dari kawasan sendiri. Dausu. Satu lorongan untuk Fazrul Amir. Lepaskan kepada Fakhrul Zaman. Fazrul Amir semula. Leandro Santos yang melakukan tekanan ke atas Fazrul, tetapi Fazrul sudah pun berada pada kedudukan offside. Bolehkan Kelantan United memperolehi satu lagi sepakan percuma pada kedudukan yang lebih baik, menghampiri kawasan penalti. Di situ hadangan yang berlaku dari Leandro Santos ke atas Alfusaini Gazama. Sebelum ini sepakan dari Fakhrul Zaman tidak menjadi. Apakah Fakhrul akan dapat memperbaiki apa yang dilakukannya sebelum ini? Leandro perlu berhati-hati. Sudah pun memiliki satu kad kuning pada kedudukan. Perak sedang selesa dengan tiga jaringan. Tidak perlu ada sebarang provokasi dari Leandro yang boleh merugikan pasukannya. Apatah lagi dalam keadaan format berbeza untuk sangan Piala Malaysia musim ini. Fakhrul Zaman dan Aziz Ismail bersiap sedia. Tinggi dari Fakhrul. Agak lambat bola itu untuk turun.